黑天，潜力是我在蓝火城唯一的朋友。说好的演戏呢？居然这么亲密。我秦家几乎请遍了蓝火城名医，但都束手无策，就连艾迪会长我们都请了，这蓝火城无人能医吗？啊，潜力是我的至交好友。这回灵丹是我消耗极大代价得来的。天，不知这回灵丹你准备卖多少钱？你可先拿这颗回灵丹去治病。哼，等药到病除后，你再支付我30万金币。Halo good people, gimana kabarnya? Kumaha Damang. Jadi di video kali ini kita akan merekap Donghua yang berjudul Supreme Alchemy. Bercerita tentang keturunan salah satu alkemis terhebat terkuat di benuanya. Namun dia akhirnya dikhianati oleh wanitanya sendiri yang berprofesi alkemis juga. Ini semua demi menjadi mendapatkan gelar satu-satunya alkemis terkuat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cerita berlanjut ketika Bei Tian mengaku bahwa dirinya enggak memiliki api. Hal tersebut membuat Lan Xin emosi karena keterampilan dasar seorang alkemis, yakni menaklukkan api dan membuat pil. Bei Tian berucap bahwa dia akan menggunakan api milik Lan Xin untuk membuat pil tersebut.在蓝古郡历史上还从未有人借火炼丹的，你竟敢戏弄我们。Jika nggak percaya mereka bisa menolaknya, lagian nggak ada untungnya juga bagi Su Bei Tian ucapnya. Tiba-tiba kakek Yun langsung meminta cucunya untuk segera memberikan api miliknya. Lan Xin, 不要胡闹。我倒要看看你如何借火炼丹。Setelah api Lan Xin dipinjamkan, Su Bei Tian begitu lihai mengendalikannya. Lan Xin bertanya apakah bisa membuat pil hanya mengandalkan api aja. Sementara itu selama proses pembuatan pil berlangsung, Su Bei Tian gak ingin diganggu. Lan Xin berucap hanya ada satu alkemis bintang ketiga di seluruh prefektur kuno Qilan. Itu adalah Presiden Aidi dari Asosiasi Alkemis Lan Huo. Jadi sulit dipercaya bagi Lan Xin bahwa Bei Tian memiliki keterampilan alkemis melampaui Presiden Aidi. Kakek Jun berucap bahwa wajah Su Bei Tian ini bukanlah seseorang yang suka berbohong. Ren wai yu ren, tian wai yu tian. Kakek Jun merasa ada sesuatu yang istimewa dari dalam diri Bei Tian sehingga dia bisa membuat pil tersebut. Setelah itu, Su Bei Tian langsung meminta Ling Er untuk memperkuat khasiat bahan-bahan pil yang akan dibuatnya. Proses pembuatan pil telah dimulai dan hal yang mengejutkan adalah Su Bei Tian membuat pil tanpa tungku atau biasa disebut sebagai pembuatan pil tanpa tungku seperti yang pernah dilakukan oleh Xiao Yan di serial Donghua BTTH. Jadi kesalahan sekecil apapun bisa menjadi akhir dari segalanya. Membuat pil tanpa tungku dibutuhkan afinitas yang sangatlah kuat. Apalagi api milik Bei Tian hanyalah api pinjaman dan dibutuhkan kontrol terhadap api tersebut. Kakek Yun bertanya-tanya sejak kapan ada alkemi seperti Bei Tian di kota Raohe ini. Dan ya, nggak berselang lama pil berhasil dibuat dan hal yang paling mengejutkan lagi adalah Bei Tian bisa membuat 3 pil pemulihan sekaligus dari bahan-bahan ala kadarnya. Bei Tian telah memenuhi janjinya dengan membuat pil pemulihan tersebut. Tiba-tiba kakek Jun mengucapkan rasa terima kasih karena telah dibuatkan pil pemulihan. Tapi sebelum itu, Bei Tian menyarankan untuk mencoba pil dulu, baru mengucapkan terima kasih padanya. Tiba-tiba kakek Jun merasakan energi vitalitas muncul dari dalam tubuh dan kerusakan organ-organ dalam perlahan dipulihkan. Lan Xin langsung mengakui bahwa Su Bei Tian merupakan alkemis yang luar biasa. Dia juga meminta maaf atas perlakuan dia pada Bei Tian sebelumnya.
不怀疑我了。Lan Xin memberikan hadiah tambahan yakni 100.000 koin emas dan kartu emas bintang jatuh. Su Baitian menerimanya dengan senang hati dan langsung bergegas pergi dari sana tanpa memberitahu identitasnya. 事情摆平，我还有事，就先走了。有缘再见吧。不知先生尊姓大名，君居何所？Setelah itu Su Baitian pergi ke pasar kota Raohe. Tujuannya adalah untuk ke pavilion harta karun yang berada di kota Raohe. Sesampainya di sana ada begitu banyak praktisi mencari berbagai macam pil. Dan gak berselang lama tiba-tiba Su Baitian dihampiri seorang pelayan wanita cantik dari pavilion Lin Bao. 公子 Su Baitian langsung ditanya mau membeli apa di sana. Baitian ingin membeli 6 eksemplar teratai hijau, 6 daun buah teratai api, gingseng, salju, lalu air roh hijau. Pelayan tersebut awalnya ragu karena barang-barang yang diinginkan oleh Su Baitian sangatlah berharga. Namun kini uang bukanlah masalah besar bagi Su Baitian, ucapnya. 钱不是问题，你只管带我去买即可。Su Baitian diminta untuk ikut ke lantai kedua, lalu di sana diminta untuk duduk sebentar. Sementara itu pelayan tersebut akan segera mengambilkan barang-barang pesanannya. 请，公子，您请坐，稍等片刻。Setelah menunggu sesaat, pelayan tersebut akhirnya datang kembali membawa barang pesanan milik Su Baitian yang telah disimpan di dalam tas Qian Kun. Setelah mengecek seluruhnya, total harganya adalah 390.000 koin emas. 木加上乾坤袋，一共39万金币。Namun beruntung Baitian memiliki kartu emas bintang jatuh yang sebelumnya diberikan oleh Lan Xin, jadi dia adalah tamu VIP Menara Ling Bao. Su Baitian berhak mendapatkan diskon 20% dari seluruh pembeliannya. 公子只需支付31万金币即可。Kini sisa uang Baitian akan langsung dibelikan beberapa pil kelas 2 yang bisa meningkatkan kultivasinya. Setelah itu udah cukup banyak barang yang dibeli oleh Su Baitian untuk berkultivasi sementara waktu. 买了这么多，应该够修炼一阵了。哎。Setelah itu Baitian langsung mendapatkan pesan dari Ransi untuk menemaninya nonton bertemu di kediaman Qian Xiang pukul 6 sore menjelang maghrib. Ha? Eh. Eh, 拿人钱财替人消灾。Sesampainya di sana, entah kenapa ada yang aneh dengan sikap Ransi hari ini pada Baitian, yang tiba-tiba menggandeng tangan Su Baitian dengan sangat manja. Tiba-tiba Ransi memperkenalkan Baitian sebagai tunangannya kepada seseorang. Dia adalah sahabatnya bernama Qian Lu yang merupakan teman satu-satunya Ransi di kota Lan Huo. Baitian gak menyangka mereka emang memiliki kesepakatan berakting tetapi bakal seintim ini. Ransi, 你真的要嫁人了？是啊，我和北天是娃娃亲。Ransi berucap dia bertemu Baitian gak hanya tampan tapi berbeda dari pria pada umumnya. Awalnya dia menolak, namun lama-kelamaan benih cinta muncul di antara mereka berdua. Ransi tahu bahwa keluarga Qian Lu pasti akan diminta untuk meriksa hubungan mereka. Apalagi ada kedekatan antara keluarga Mu dan keluarga Qin. Tapi dengan ini Ransi yakin bahwa mereka telah berhasil menipu Qian Lu. Jadi, kami harus menipu Qian Lu. Yau bu, kami masuk sambil makan sambil berbicara. Ha, kami sambil makan sambil berbicara. Qian Lu adalah orang pertama yang mengetahui hubungan mereka berdua. Jadi Ransi berencana untuk mentraktirnya makan dan minum.
Pembicaraan dibuka oleh Qian Lu yang langsung bertanya bahwa Su Baitian apakah berasal dari kota Raohe dan seorang murid istana Lan Huo. 今年刚刚成为蓝火五府弟子. 是. Setelah itu Qian Lu bertanya lagi bagaimana awal pertemuan Ransi dengan Baitian sehingga menjadi tunangan. Ransi berucap bahwa kakek Baitian seorang alkemis dan telah menyembuhkan penyakit kakeknya. Secara kebetulan juga kakek Qian Lu juga sedang menderita sakit yang cukup parah. 对了, Qian Lu, Qin Yeye的病怎么样了? Ternyata kakek Qian Lu sedang koma karena kesehatannya semakin memburuk semenjak terjebak dengan pelatihannya. Keluarga Qin telah mengundang hampir semua dokter terkenal di kota Lan Huo, tapi nggak ada yang bisa menyembuhkannya. Setelah itu, Baitian berucap bahwa dia memiliki pil dengan kualitas terbaik yang bisa menyembuhkan penyakit kakek Qian Lu. Pil tersebut bernama pil pemulihan spiritual. Su Baitian berencana untuk menjual pil tersebut, apalagi menurut Presiden ID, pil pemulihan bisa menyembuhkan penyakit kakek Qian Lu. Ransi berucap jika Baitian memiliki pil pemulihan spiritual, kenapa enggak langsung memberikannya aja? Apalagi Qian Lu adalah sahabat baiknya. Baitian beralasan bahwa dia mendapatkan pil tersebut dengan sangat mahal harganya. Jadi 300.000 koin emas merupakan hal yang sepadan bagi kehidupan dan kesejahteraan keluarga, ucap Baitian. Walaupun Ransi merasa menjual pil seharga 300.000 koin emas sangatlah gila, namun Qian Lu berencana untuk membeli pil tersebut. Qian Lu adalah teman baik. Namun Qian Lu meminta Baitian untuk memastikan dulu bahwa pil tersebut benar-benar asli. Baitian bahkan berani bertaruh jika kakek Qin benar-benar sembuh barulah pil tersebut dibayar oleh Qian Lu. Qian Lu bertanya apakah Su Baitian gak takut kalau dia gagal membayar pil tersebut. Namun tak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa berurusan masalah uang dengan Baitian, ucapnya. Jika pil itu benar-benar asli, Qian Lu akan segera membayarkan uangnya. Tiba-tiba Ransi memaksa Su Baitian untuk pergi ke kasir, padahal tadi dia udah berjanji akan mentraktir Qian Lu makan dan minum. Baitian, 在前律面前给我点面子吗? 行，我付，我付。 Namun tiba-tiba Qian Lu datang berucap bahwa dialah yang akan mentraktir semuanya. Apalagi karena Baitian udah membantunya, hal tersebut langsung diterima oleh Baitian karena dia juga udah nggak memiliki uang sedikit pun. Semua uangnya telah dibelikan keperluan untuk kultivasi. Jadi semua uang Ransi ada di tangan Jiju. Kebetulan dia nggak diajak untuk pesta makan bertiga di sana. Nggak berselang lama, Qian Lu datang kembali setelah membayarkan ke kasir. Dia langsung pergi untuk menemui sang kakek. Baitian, Ransi, 饭钱我已经结了，我们传讯珠联系。 好，回见。 Setelah itu Baitian membawa Ransi dan Jiju ke rumahnya. Ransi yakin setelah kejadian ini keluarga Qin gak akan lagi meriksa hubungan mereka. Baitian langsung bertanya apa lagi yang harus dia lakukan. Karena malam ini dia harus mengasingkan diri, jadi sebaiknya jangan membuang waktu. Ya, ternyata Ransi menginginkan rekaman mereka berdua sedang adegan di ranjang. Baitian berucap dia berharap ketika akting berlangsung, Ransi gak akan mengambil keuntungan dari dirinya. Setelah itu Ransi pergi ke belakang untuk mandi dan berganti pakaian. Gak berselang lama dia datang kembali dengan baju tidur yang begitu tipis dan memperlihatkan lekuk tubuh yang cukup indah.
Bahkan Subaitian sampai menelan ludah melihat kecantikan Ransi yang dibalut kulit putih nan halus. Setelah itu Subaitian diminta untuk segera pergi mandi dan mengganti bajunya. Ni qu xi zao. Subaitian, guan hao ni de yanjing. Wo zai liwu deng ni. Zizu diberi perintah jika Beitian melakukan sesuatu yang aneh, patahkan aja lengannya, ucap Ransi. Gak berselang lama tiba-tiba muncul Su Beitian di sana. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.